Apakah boleh membuka membaca Al-Qur'an tafsir tanpa wudu? Taib. Dalam konteks ini, Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, kalau punya kitabnya yang asli warna kuning terbitan Darun Nafais halaman 34. Ya, ada di posisi paling kiri di pertengahan paragraf kedua baris pertama. Ittafaqal ulama, semua ulama sepakat. Ingat semua ulama sepakat. Lihat. Ya. Dalam konteks orang yang tidak punya wudu itu masih dibolehkan untuk menyentuh ya menyentuh misalnya mushaf atau ingin membaca walaupun itu bukan yang utama walaupun bukan yang utama di utamanya anda punya wudhu jelas ya tapi kalau haid haid ha itu beda ya ala anil kok bahwa orang perempuan yang tengah haid itu kalau untuk nyentuh boleh mushaf boleh tapi untuk baca itu yang tidak diperkenankan jelas ya Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang paling rajih dari jumur ulama, yang paling rajih untuk perempuan yang head untuk baca Quran itu tidak diperkenankan. Karena kalau Allah itu suci, keadaan dirinya belum suci. Tapi kalau dia mau mendengarkan tafsir itu boleh. Baca tafsirnya, ya, baca tajwidnya boleh. Kalau baca Qurannya tidak. Dia menunggu sampai sucinya. Makanya saya sarankan pada perempuan-perempuan, ibu yang dalam keadaan belum suci, ibu misalnya, maaf, bisa bisa atur waktu. Saat suci, ibu baca Qurannya. Saat dalam keadaan sedang head, ibu baca tafsirnya. Tafsirnya, tajwidnya, dan sebagainya, fikihnya, itu Masya Allah. Dan berita baiknya, ketika ibu beramal dalam keadaan sucinya, kemudian saat sedang tidak suci, amal itu nggak dikerjakan, itu otomatis pahalanya tetap mengalir. Bu. Anda baca Quran satu hurufnya berapa? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah fala wasu hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, kitabullah dapat 10 kebaikan. Ibu baca saat suci. Begitu saat head ibu nggak baca, ibu baca tafsirnya. Itu pahala kebiasaan ibu baca Al-Qur'an dituliskan seketika sempurna pahalanya tuliskan setiap yang biasa dalam keadaan suci itu hadisnya sahih hadisnya sahih baik ibu ambil contoh para ulama di sini berhukum ketat bu ya kalau ingin ibu contohkan tidak tidak jangan mengambil dari ayat-ayat Qurannya atau ada yang kedua memberikan solusi tidak diniatkan untuk membacakannya tapi diniatkan untuk mengajarkannya bukan dalam konteks membaca ada yang ngambil jalan tengah itu baik ya Allah taala adam sebentar ya saya bacakan di sini supaya teratur bacanya Ya nanti ibu angkat, sana angkat, sana angkat, sana angkat, saya pulang. Deh. <laughs> Bismillah. Bagaimana kalau di sini tanpa jilbab ya? Teruskan tanpa jilbab. Tidak ada aturan yang mengatur itu. Tapi kalau dalam adab itu yang sempurna dibacakan dalam keadaan yang baik. Ya, yang perempuan berwudu dulu dan kenakan jilbab yang baik menghadap ke arah kiblat. Itu adabnya ada. Kitab Imam An Nawawi itu bagus sekali mengaturnya. Sehingga ketika kata para ulama itu begini, rasakan ketika membaca Quran seperti benar-benar anda membaca kalam Allah. Firman Allah, Rasakan Allah melihat kita. Apakah Bapak Ibu nggak senang dilihat Allah dalam keadaan yang terbaik? Eh, yang terbaik. Dilihat manusia dan dan gitu kan? Kenapa dilihat Allah dalam keadaan yang biasa-biasa saja? Paham ya? Jadi kalaupun ada kebolehannya, tapi yang utama dalam penampilan terbaiknya itu poinnya.